Seorang warga di Waru, Sidoarjo, Jawa Timur menempelkan sejumlah amplop berisi uang di pintu pagar rumahnya agar bisa diambil warga. Bertuliskan pagar kejujuran, setiap warga dipersilahkan mengambil amplop uang lebaran yang ditempel. Pakai masker. Inilah suasana lebaran di Desa Kureksari, Kecamatan Waru, Sidoarjo, Jawa Timur. Sejumlah warga mengambil amplop lebaran di sebuah pagar kejujuran milik rumah salah satu warga. Tak sampai setengah jam, puluhan amplop lebaran ini habis diambil warga sekitar. Tahun sebelumnya, tradisi pembagian amplop ini diberikan kepada kerabat dan tetangga yang datang bersilaturahmi. Namun saat pandemi COVID-19 ini, warga Desa Dermawan tersebut menggunakan ide kreatifnya sambil terus berbagi rezeki. Ini tadi ngambil berapa amplop? Satu ya? Nanti buat apa ini? Buat masak. Buat masak? Iya. Lumayan ya? Iya, terima kasih Om. Saya siapkan sekitar 300 amplop. 300. Ini udah 2 hari ini sudah habis sekitar 225 amplop. Melalui aksi berbagi amplop berisi uang yang ditempel di pintu pagar rumah ini, warga dermawan tersebut berharap bisa menggugah warga lainnya yang mampu untuk bisa mengedepankan rasa saling berbagi di tengah situasi pandemi COVID-19. Dari Sidoarjo, Ramono Putra, iNews melaporkan. Pemirsa, mari kita dukung para pejuang kemanusiaan dengan peduli melawan penyebaran virus corona. Bantuan bisa disalurkan melalui rekening yang tertera di layar televisi Anda.